Oke, apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Antos Pink. Oke, sebelum saya memulai video ini, kita intro dulu. Halo bosku, apa kabar? Bertemu lagi di Antos Pink Channel YouTube ya. Oke, kali ini saya memenuhi permintaan dari Bro Vincent ya, yang minta dibahas tentang Nokia N70. Nah, ini barangnya sudah sampai ya, baru tiba nih. Saya orderan dari kawan saya di Jombang, Kang Udin. Terima kasih Kang Udin untuk Nokia N70 nya udah mendarat dan siap saya review. Oke, sebelum saya memulai memperkenalkan Nokia N70 ini, terima kasih banyak yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe tolong dibantu supportnya agar channel saya lebih berkembang lagi dan bisa memberikan tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi untuk semua subscriber Antos Pink. Nah, yang belum subscribe buruan subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, dan jangan lupa klik tombol like, share and comment ya. Mau dibikinkan video apa selanjutnya bisa langsung komen di bawah agar saya lebih bersemangat lagi membuatkan video-video terbaik buat penonton semua. Terima kasih. Oke, sebelum kita membahas Nokia N70, kita bahas sejarahnya dulu ya. Nokia N70 ini dikeluarkan pada sekitar tahun 2005-an ya, Nokia N70 ini. Nah, Nokia N70 ini dikeluarkan pada tahun 2005-an dan sudah tidak diproduksi lagi. Nokia N70 ini sendiri mempunyai dimensi 108x8 x 53x21,8 mm dan mempunyai berat sekitar 126 gram. Nah, dan memiliki mini SIM. Nah, ini juga udah dilengkapi dengan memori ya. Ada slot memori di sini. Ini Bluetooth. Nah, kita lihat memorinya, kebetulan saya ada memorinya, saya fokuskan dulu. Nah, ini memorinya ya, memori Vigen RSMMC DV 512 MB. nah, ini memori yang dipakai. Oke, sedangkan chargernya, ini chargernya dia mempergunakan charger bulat kecil ya. Saya fokusin dulu. Ini chargernya, charger bulat kecil ya. Dan untuk baterainya, ini kebetulan saya punya baterainya udah nggak ada tulisannya ya. Kalau untuk baterainya ini dia menggunakan baterai BL5C removable lion 970 mAh baterai ya. Ini ya baterainya, dia menggunakan BL5C. Oke, kalau kayak gitu kita coba nyalakan aja. Oke, ini chargernya kita singkirkan dulu. Kita ini sebelah sini slot memorinya ya, kita buka dulu. Nah, ini slot memori, ini SIM card ya. Bisa dilihat ini slot memori, masukannya lewat luar ya. Ini slot SIM card, dia masih menggunakan seperti biasa SIM card yang gede. Nah, itu kita coba masukkan memorinya. Oke, sudah masuk memorinya.
Sekarang kita masukkan baterai. Kita tutup. Oke, ini tombol on off nya ya. Di atas ini tombol on off nya kita tekan saja. Oke, sudah nyala. Ah, udah keluar logo Nokia, Nokia N70. Oke, masih loading, kita tungguin saja. Masih loading ya. Tuh, udah keluar logo Nokia-nya seperti biasa. Ah. Oke, masih loading. Nah, ini tulisan operator sebelah kanan ini berbaterai, sebelah kiri menggunakan bar sinyal ya, udah support jaringan 3G ya, udah support jaringan 3G. Oke, kita mulai dari wilayah depan aja ya. Kita cek ini sebelah kiri, bisa langsung tombol cepat, message, galeri, ini warna hijau, tombol telepon, tombol menolak telepon ini ya yang warna merah. Ini tombol paling kanan ini menu. Nah, ini masuk ke dalam menu. Nah, menu kan. Oke. Sebelah ininya musik, ada ini menghapus, dan di tengahnya ini adalah tombol-tombol angka 1 sampai 0, ada bintang pagar. Untuk bagian depannya sendiri ini udah disupport dengan kamera depan. Nah, ini kamera depannya ya. Kamera depan N70 ini udah kamera depan belakang ya. Wah, lumayan canggih lah di zamannya waktu itu, di sekitar tahun 2005-an. Nah, kita ngelihat kamera belakangnya. Nah, ini kamera belakang, kita buka, dia main slide. Nah, ini kita buka. Nah, ini kameranya. Kameranya ini sekitar 2 megapiksel, ada LED flash, bisa buat rekam video. Nah, sedangkan untuk kamera depannya dia masih VGA. Nah, untuk kamera depannya dia masih VGA, video call kamera yang ini ya, untuk kamera depannya. Oke, kita coba kamera depannya. Ini kamera depannya kita buka, tinggal di slide aja ke bawah ya, dia udah buka otomatis. Ntar masih loading. Nah, ini kamera depannya. Wah, udah lumayan ya. Kita kalau mau lihat kamera depannya, kita option, terus pilih use second camera ini ya. Ah, ini kamera depannya. Oke, ini kamera depannya ya. Tuh, bisa dilihat kamera depannya agak membayang, ini kamera depannya. Kita tutup. Oke. Itu penggunaan kameranya. Kalau depan masih VGA, kalau belakang sudah lumayan 2 megapiksel. Nah, demikian. Oke, kita lihat-lihat masuk ke dalam menunya. Untuk menu N70 ini paling atas ada message, seperti biasa SMS, kontak, kontak ini ya, kontak nomor telepon, kalender, ada radio juga sudah. Ini galeri, tempat menyimpan musik, foto, video. Nah, ini image sama, tempat menyimpan gambar, ada jam, web. Oh iya, untuk Nokia N70 ini browsernya menggunakan WAP 2.0 strip XHTML, HTML, predictive text input, synchron ML, organizer, stopwatch, photo editor, express on cover, dan profile. Nah, itu untuk browsernya. Nah,
Kemudian ada My Own. Nah, ini ke bawah lagi seperti biasa ada Office, ada Tool, ada Connect. Nah, ini ada Connect Bluetooth dan segala macam. Ya kan? Connect tempatnya connectivity ada di sini. Nah, ini ya. Dan ini paling bawah seperti biasa operator, menu operator. Nokia ini sangat elegan ya pada di zamannya, karena udah lumayan berkelas ini. Kamera depan belakang ya. Ini untuk bodinya bisa dilihat dari samping, depan, sisi samping lainnya. Ini yang sangat elegan tombol on off-nya di atas sini. Nah, untuk di bagian bawahnya bisa dilihat ini tempat kabel data, handsfree, dan charger. Nah, Nokia N70. Untuk Nokia N70 ini juga sudah dilengkapi dengan getar. Habis itu bisa download polifonik, monofonik, MP3 ringtone, dan dia menggunakan 3,5 mm jack. Nah, itu dia. Dan juga sudah lumayan berkembang ya, udah lumayan berkembang Nokia N70 ini, karena udah masuk di tahun 2005 produksinya. Nah, kita coba dengerin nada deringnya ya. Ya kan, ini udah polifonik kalau ini ya, masuknya udah polifonik. Oke, kita masuk ke galeri. Masuk ke galeri, masih loading. Nah, ini track, masuk ke track, masih loading. Nah, dia lagi opening memori ya, all song. Nah, kita coba dengar. Nah, no playing, sudah. Nada deringnya udah polifonik ya. Oke, kita coba dengar yang lain. Kita dengar yang lain. Nah. Ada ini nih. Linkin Park. Udah keren ya. Mantap. Oke, udah serem ya, suaranya udah cakep lah untuk kelasnya. Nah, Nokia N70 ini. Oke, mungkin itu sedikit informasi tentang Nokia N70 ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tolong dibantu supaya channel saya lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi untuk memberikan video-video terbaik buat teman-teman semua. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan-pemberitahuan video terbaru tentang saya. Jangan lupa di like, share, and comment ya. Thank you, bye-bye. Terima kasih telah menonton video saya di Antos Pink Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih bosku.